Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Cupang Metal. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan coba mengawinkan ikan cupang dengan cara yang lebih menyenangkan. Maksudnya, kita akan mengawinkan ikan cupang tidak dengan hanya menggunakan tempat kosong ya, seperti biasanya kita mengawinkan ikan cupang ya. Kita akan coba mengawinkan ikan cupang dengan akuarium yang akan kita hias dengan tanaman air dan segala aksesorisnya yang kita dapat dari sekitar kita. Nah, jadi sebelum kita mulai proses breedingnya, yuk kita hunting dulu nih tanaman air, dan mungkin ada kayu, ada batu yang bisa kita ambil dari sekitar. Oke, let's go. Alright guys, sekarang kita coba hunting. Jangan lupa pakai masker. Dan untuk tanaman airnya kita siapkan kantong plastik dan kantong plastik es ya, untuk tanaman-tanaman tertentu yang gak nyampur nih. Let's go. Oke sahabat semua, ini pemberhentian kita yang pertama, dan kita lihat di sini banyak tanaman air Egeria densa ya. Dan ini kalau nggak salah nyampur sama Hydrilla ya. Kalau Hydrilla itu dia lebih rapet jarak antar daunnya. Kalau Egeria densa dia lebih renggang, setahu saya ya. Karena saya juga pemula nih. Nah, jadi ini boleh kita pakai untuk menghias akuarium kita. Kita ambil dulu yuk. Kita bisa ambil yang sudah ada akarnya seperti ini. Tapi sebenarnya tanaman ini nggak repot ya. Kalau misalnya kalian potong, kemudian taruh aja gitu di air, ya juga tumbuh sih. Cuman lebih bagus kalau dia itu dari bawah ya, jadi bakal ke atas tumbuhnya, nanti keren banget tuh. Saya akan ambil 3 rumpun. Aduh, kotor banget nih bro. Dan teman-teman lihat, ini kondisi airnya bersih ya, bersih banget nih. Oke, nggak jauh dari tempat yang tadi. Ini rencananya saya mau ambil duckweed ya, ini banyak duckweed dan banyak anak ikan gabus. Biasanya ada induknya nih, gede nih guys. Biarin aja. Oke, sekarang kita gunakan plastik es ya, untuk kita ambil duckweednya. Yuk, kita ambil yuk. Ya, seperti biasa ya, kalau kita lagi hunting gini nih, ada aja yang liatin. Kiranya ngapain kali ya, itu anak ngapain juga main comberan, udah gede, udah tua. Ya, biarin saja. Yang penting akuarium kita keren ya. Oke, untuk duckweed ini nanti akan saya letakkan di bagian atas karena ini memang mengapung ya. Ini bagus untuk menyerap racun di dalam air dan tentunya akan memperindah akuarium kita. Cuman jangan terlalu banyak ya, karena ini cepat sekali berkembangnya nih. Oke guys, cukup. Oke, kita sambung guys. Jadi ini sekarang bisa teman-teman lihat, ini yang kecil-kecil kayak gini, ini sebenarnya pengen banget saya pakai ya. Cuman ini kalau nggak salah ini anakan dari tanaman ini nih, apa sih namanya, genjer ya, nggak tahu deh. Kalau gede bakal kayak gini nih, tapi kayaknya kalau kita tanam seru lah ya. Jadi saya akan coba aja ini tanam tanamannya, karena ini memang tumbuhnya di dalam air. Tuh banyak nih guys. Tuh, ambil aja deh. Kan kita nggak biar sampai gede juga kan. Ya, jadi kita ambil aja untuk memperindah akuarium kita. Kebetulan saya ada sedikit pasir Malang ya, jadi bisa untuk wadah dia nanti. Oke, next yang akan kita ambil adalah jenis-jenis kayak pakis air gitu ya. Ini kayaknya keren banget nih kalau kita bisa taruh di akuarium. Cuman nanti penempatannya mungkin saya taruh di atas ya, nggak di dalam air. Oke, next di sini ada yang berbeda juga nih. Nah, kalau yang ini saya pernah coba tumbuh, untuk tanam di dalam air dan tumbuh, ini nggak tahu apa namanya nih. Ambil aja. Baiklah, next yang akan kita ambil tanaman airnya adalah ini. Saya nggak tahu ini tanamannya apa,
Dan ada cacing air di sini. Kutu air juga banyak nih, guys. Ya, buat nanti nih. Tuh, kutu airnya. Tapi kita nggak lagi hunting kutu air, kita hunting tanaman air. Oke, ini tinggal diambil aja. Setahu saya juga ini jenis stem plant ya, atau tanaman yang kalau dipotong kemudian ditanam itu bakal tumbuh. Oke, kita ambil aja secukupnya. Ini cukup ya. Nah, ini cukup nih, guys. Ini juga boleh kita ambil. Ini juga sering ada di tepian air nih. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin pemula kayak saya ya, jadi kalau masih bingung yang mana tanaman akuatik, mana yang semi akuatik, yang non akuatik, ya sebenarnya cara simpelnya kita lihat aja dia di alamnya gimana gitu. Kalau memang dia terendam di air bisa tumbuh, ya berarti akuatik dong. Sekarang kita lihat nih, guys, ya. Tuh kayak gini, ini kan ada dalam air nih dan tumbuh tuh, ada tunas-tunas barunya yang di dalam air. Nah, kalau kayak gini kan berarti ya analisanya dia bisa tumbuh dalam air dong. Sama nih, cuman yang ini bunganya kuning, yang ini bunganya putih. Ambil aja deh. Oke, guys, ini ramai banget nih. Tuh, teman-teman lihat tuh. Satu. Kemudian lihat ini nih ya. Guys, banyak banget nih, guys. Mau diambil nggak ya? Banyak kayak gini, ambil aja deh dikit ya. Buat menu-menuin akuariumnya gitu. Dikit aja. Satu genggam cukup ya. Ini kayak beli sayur aja nih. Satu genggam gini cukup. Kebanyakan kali ya, guys. Nggak apa-apa, ambil aja ya. Oke, ini juga saya agak tertarik sih dengan lumut-lumut seperti ini, tapi takutnya malah mengotori akuarium karena kita nggak tahu nih. Ini biasanya banyak juga dicari sama pemancing ya, lumut-lumut yang kayak gini untuk mancing nila katanya. Sambung yuk. Wih, banyak ikan gabus, guys. Tuh, itu anakan ikan gabus banyak banget. Biarin aja ya. Ya, alhamdulillah di sini sih masih asri nih. Walaupun hitungannya kompleks sih tuh. Baiklah sobat semua, jadi setelah kita udah dapat tanamannya, ini kita bersihkan ya. Habis itu nanti kita aplikasikan di akuarium kita. Oke sobat semua, jadi sekarang kita perlu batu-batuan dan kayu ya. Jadi ini memang saya cari dari dekat rumah dulu deh. Dan ini teman-teman bisa lihat, jadi ini sebenarnya dulu moss air ya, moss air yang karena sudah terlampau banyak saya buang-buangin ke samping, dan akhirnya tumbuh menjadi moss darat. Ini kayak gini penampakannya, banyak ya pada nempel di batu. Nah, tapi yang menarik di sini, nih kayak di batu gini ya. Ini awalnya dia moss aquascape ya, tapi jadi moss darat dah ini, dan ini saya bisa ambil lagi deh dan bisa saya gunakan untuk menghias akuarium kita. Nah, jadi ini juga bisa jadi salah satu cara kalau teman-teman mau bikin batu-batuan atau kayu-kayuan yang ada mossnya langsung nempel ya, kayak immerse gitu. Tapi ini lebih ke nggak sengaja. Ini kayak gini kan keren ya. Nah, cuman nggak tahu ini ngapung nggak di air. Nanti bisa kita coba. Jadi saya pilih ini aja deh, batu ini. Kan udah ada moss-moss sedikit tuh. Kayu ini nggak tahu tenggelam nggak. Ya udah ngapung, guys. Jadi ini nggak usah dipakai lagi ya. Ternyata ngapung ini kayunya. Padahal dulu ini tenggelam. Dulu salah satu kayu aquascape ya. Ya, tapi ini walaupun ngapung kayaknya bisa diaplikasikan sebagai wadah di samping ya, untuk tempat di samping akuarium kita. Bagus nih.